Yo, kembali lagi bersama Armato Vlog. Malam ini edisi gabut di kosan, jadi pengen keluar jalan-jalan karena kita gabut. Ya, keluar ya tanpa tujuan. Nyari angin malam. Kita mau jalan-jalan kemana aja, yang penting bisa ngilangin bosen muter-muter. Oh ya, jadi buat yang nanya perubahannya gimana dari trail ke supermoto, khususnya untuk tinggi. Kalau untuk tinggi sih perubahannya ya lumayan, jadi agak lebih pendek, tapi ya masih agak jinjit sedikit sih. Untuk tinggi 167 kayak saya, aduh ini orang kasih lampu jauh lagi sih, lama. Perubahan tingginya ya lumayan, agak lebih pendek. Terus untuk larinya ini pakai gear ukuran 53, dari yang tadinya standar ukuran 51, itu perubahannya di bagian ini, tarikan dia di tarikan awalnya sih. Kalau pakai gear 53 tarikan awalnya lebih enteng, awal ke tengah itu jadi lebih enteng, cuma untuk bagian atasnya rata sih, datar, nggak naik, datar atas bagian atasnya. Tapi ya lumayan sih pakai gear ukuran 53. Buat harian juga udah enak sih. Terus apa lagi ya? Gear, ukuran gear. Kemarin tuh nyari gear ukuran 50 49. Kan standarnya 51. Nyari yang ukuran 50 sama 49 gak dapet. Adanya yang paling kecil tuh ukuran 53 sama 54. Jadi ya udah ambil yang ukuran 53. Jadi naik 2 mata. Terus kemarin tuh sama nyobain sekalian pasang piringan sih. Nyobain piringan punya CRF. Itu yang merek apa? Merek Delkevik warna hitam. Itu untuk posisi lubang bautnya sama jaraknya, cuma yang beda itu apa, diameter tengahnya, yang di piringan yang bagian tengah, yang lubang tengahnya itu yang buat masuk ke tromol, itu beda. Kalau punya CRF tuh lebih besar, kalau punya WR dia agak kecil, jadi susah ngakalinnya. Kalau misalnya diameternya lebih kecil, mungkin masih bisa dibubut kayak gear. Jadi kemarin tuh eksperimen gagal yang pasang piringan. Kalau gear belakang berhasil pakai punya CRF. Pakai merek Azura. Itu harganya cuma 180. Soalnya mau beli yang merek ROZ
belum ada duit sih. Yang merek ROZ kan pakai punya YZ kalau nggak salah. Itu gearnya aja ROZ tuh harganya sekitar 1 jutaan. Kalau sama rantai, rantainya itu merek TK itu jadinya 1,5. Jadi ya ini juga masih ngumpul-ngumpul beli-beli kamera baru. Jadi ya udah pakai yang merek Azura aja yang murah-murah. Tapi kayaknya sih lumayan kuat bahannya, tebal. Kalau buat supermoto mah kuat. Coba kalau buat trail belum tahu. Soalnya kan belum dicoba. Kurang piringan aja sih ini, kurang piringan depan. Punya WR kan soalnya belum keluar. Naksir tuh yang merek Delcavic itu yang warna hitam. Soalnya kalau biru semua kayaknya nggak kelihatan gimana gitu. Jadi maunya kan gear ini udah warna hitam, gear belakang. Jadi mungkin bagusnya itu piringan juga warna hitam. Jadi biru hitam gitu. Meledak. Gara-gara suara knalpot meledak, duh orang tadi pada balik, kaget mungkin. Ini apa ini? Suara motor apa suara petasan? Oh ada bunyi peletaknya. Terus ngelihat juga yang WR 155 yang versi Thailand, yang keluaran di apa? Yang di Thailand itu lengkap. Ada apa? Ada skid plate-nya, bonus skid plate, pelindung mesinnya. Terus ada handguard-nya. Pokoknya lengkap lah, paket sepaket kayak CRF gitu. Cuma enggak tahu kenapa Yamaha Indonesia enggak bikin kayak gitu. Cuma Yamaha Thailand aja yang bikin sih. Jadi WR 155 standaran tuh dikasih skid plate, bawaan, pelindung mesin. Terus pelindung mesinnya tuh yang besi, bukan yang plastik. Coba aja Yamaha Indonesia ngeluarin kayak gitu. Cuma 120 sih. Kayaknya 125 juga bisa. Belum dicoba. Karena kan tadi dari sana gigi 3. Kalau pas di tikungan gigi, pas di tikungan tadi gigi 2, mungkin bisa dapet 125. Jadi top speednya pakai wheelset supermoto ukuran gear 53 bisa ya bisa nyampe 125-an lah. Pokoknya di atas 120 top speednya. Ya nggak beda jauh sih sama wheelset yang kemarin. Tapi nggak tahu mungkin karena ukuran gearnya yang besar atau gimana nggak tahu.
kita nyoba sekali lagi, bisa dapat nggak 125. Jadi untuk ukuran gear 53 itu tarikan bawahnya itu lebih enteng, tuh lebih enak gitu tarikan bawahnya. Soalnya kan gede, kalau standarnya kan 51. Bisa panjang sekali. Masih panjang juga sih nafasnya, atau saya aja yang tadi kurang kayaknya. Itu bisa pokoknya mas, 100, di atas 120. Cuma tadi sama saya nggak nyampe. Tergantung yang ngejoki sih kayaknya. Jadi ya malam ini gini aja, muter-muter gabut di kosan. Jadi ya muter-muter kayak gini kan. Suaranya tadi ngata tidak dia nangis mesinnya, minta ganti ecu. Suaranya gitu tadi, pokoknya pas ganti gigi suaranya tuh ecu, tandanya minta ganti ecu BRT atau enggak Aracer. Tapi Aracer jual ginjal dulu cok, 9 juta. Bener sih, kalau mau nyari speed mah enakan gear standarnya kemarin 51. Cuma ya nafasnya panjang. Soalnya kalau pakai gear ukuran 53 kayak gini, dia atasnya tuh kayak gimana ya? Bawahnya galak, tapi atasnya tuh kayak ngedown. Atasnya nggak galak, biasa aja.
bawahnya doang yang galak kalau pakai ukuran segini mah akhirnya. Udah habis ini kan jalan-jalan udah nyari angin. Habis ini nyari makan. Lapar soalnya. Kok bisa? Oh, terang dari lampu itunya. Dari lampu layar. Dingin nih. Padahal udah pakai jaket. Udah pakai sarung tangan. Tapi dinginnya masih tembus. Silau pakai apa? Kacamata Google kalau malam mah. Makanya kalau keluar tuh jarang pakai helm yang full face. Pakai helm biasa. Kecuali kalau nge-vlog kayak gini mau bikin video baru pakai yang full face. Oke, mungkin segitu aja videonya. Mohon maaf kalau gabut. Soalnya tadi enggak ada niat bikin konten sih, enggak ada niat bikin video. Cuma ya sekalian aja jalan-jalan. Oke. See you next video.